Lovers, saya masih berada di kontes IMMB Tech 2019 di kota Yogyakarta. Saya akan gerbek komunitas yang ikutan kontes di IMMB Tech 2019. Ayo kita sambangi mereka. Halo Mas. Halo Mas. Nah, Mas dari komunitas apa nih Mas? Ini saya dari komunitas Maxio Indonesia. Di sini saya membawa KR ada 1, 2, 3, 4. Juga ada yang ikut BDC yang di depan, sudah ada. Berarti total ada berapa mobil yang turun di IMMB? Kalau total semua ini 15 mobil. 15 hadir di Sleman City Hall ya, Mas? Iya, betul. Di IMMB Tech 2019 ini, berarti Maxio ini turun dari berapa chapter, Mas, kalau boleh tahu? Oh iya, saya kasih tahu. Dari sana, warna putih pickup ini dari chapter Solo. Terus ini dari chapter Jogja, ini dari chapter Demak, lalu yang ini juga dari chapter Solo. Biasanya kalau di Maxio ini model modifikasi ada yang standar, menengah, atau ada yang ekstrim, atau gimana Mas? Biasanya. Oh kebetulan ini semuanya di main ekstrim semua ya, di custom semua, termasuk daleman, dalam mobil, interior, eksterior, kita pakai yang custom-custom semua. Kalau dari Jogja sendiri di kota tuan rumah ini, Mas. Ya. Mas, ada yang turun nggak? Anak-anak yang Maxio ya? Ini. Ada. Yang merah. Dari Jogja. Iya, merah. Kalau yang Maxio Jogja itu biasa ngumpul di mana, Mas? Kalau Jogja itu biasanya di alun-alun ya, sana. Daerah Keraton. Iya. Ya oke, selamat siang kepada seluruh rekan Maxio Indonesia. Saya mewakili dari Grand Max Luxio. Saya sendiri dengan saya Muhammad Lutfi. Saya ingin memamerkan karya dari anak-anak. Yang satu inilah dari punya Om Yuli. Ini dengan ID 1285. Dengan stylenya dia style JDM, yang dimana dia merubah karakteristik mobilnya seperti di Jepang, yang menggunakan panoramic sunroof, spionnya modelnya Jepang, dan dia merubah velgnya ori dari standarnya ke ring 17. Dan untuk dalamnya kita juga merubah model captain seat, yang dimana bisa mengukur untuk maju mundurnya. Ya bisa dilihat ini, bisa maju mundur, dilengkapi dengan minibar. Dan juga di sini kita menggunakan retrim MB Tech dengan style Japanese, yaitu style wajik, yang dimana dengan mengikuti stylenya untuk Jepangnya sesuai dengan karakteristik mobilnya. Nah, kita berjumpa lagi dengan Grand Max Pickup dari Joko Demak. Kita merubah ini dari custom standar menjadi model street racing. Dia nyaman dengan kondisinya, tapi bisa memakai kebutuhannya. Contohnya di sini, dapur juga bisa buat untuk display. Ya di belakang, emang ala kadarnya, tapi bisa membuat daya tarik di mana modifikasi tersebut dilaksanakan. Dan untuk di dalamnya kita merubah model stylenya, ya ini model street racing dengan minibar, yang di mana bisa santai sambil minum atau juga sambil berjalan ria. Kita merubah pakai jok semi racing, pakai juga bahan MB Tech. Kita tidak bisa lepas dari MB Tech karena mungkin dari karakternya itu sudah cocok dari bahannya, dan juga sama untuk kenyamanan duduk cocok, worth it banget. Ini ada punya Om Tri dari Solo Raya. Dari Solo Raya ini kita merubah dari basic standar menuju ke elegant style, yang dimana kita mencoba merubah warna. Warna itu lebih mencolok, yaitu warna candy. Dari ini kita merubah bumpernya menjadi custom milik Cigra, yang masih basicnya Daihatsu.
dari warna candy ya dengan detailing biasa pakai motif proji, dan untuk keseluruhannya dalamnya pakai model sofa ya. Disinilah serasa VIP-nya, yang dilengkapi jok sofa dan di dalam ada minibar, sunroof dan moonroof, yang dimana bisa menikmati suasana keramaiannya dari moonroof dan sunroof. Kita tetap tidak lepas dari MBTEC. Dan yang terakhir ini dari Agus Jepang Solo Raya juga, yang dimana dia selalu mengarakterisikan kehidupannya di lampu, yang bermain dengan akrilik setiap harinya. Dengan merubah dia itu, merubahnya nih, penambah alis fender dan body kit samping, velg ring 18, dengan detailingnya cutting stiker. Dan untuk dalamnya mungkin bisa kita cek yuk. Nih, inilah dia, si Agus Jepang yang selalu bermain dengan akriliknya. Dan kita tidak bisa lepas dari MBTEC-nya. Sekian dari saya selaku member Maxio untuk perwakilan semuanya. Memang MBTEC is the best. Maxio 1, Maxio hebat!